Ada orang mengatakan, buktikan bentar lagi. Gak mungkin benar pendapat itu. Gak boleh. Antum harus berdoa. Tidak selalu pendapat antum benar. Boleh jadi antum meyakini pendapat antum benar. Tapi tatkala terjadi pengambilan keputusan, ternyata pendapat antum gak diambil. Antum ingat perang Uhud. Ketika perang Uhud, Nabi SAW dan orang-orang tua itu berpendapat, ini musyawarah nih, bertahan di dalam kota Madinah. Yang muda-muda, yang kemarin gak ikut perang Badar, oh mereka enggak, kita hadapin mereka di luar. Akhirnya Nabi SAW mengikutin pendapat sahabat-sahabat itu. Kemudian kalah. Apakah setelah terjadi kekalahan, mereka sahabat-sahabat mencela yang berpendapat untuk keluar dari kota Madinah? Enggak dicela. Karena tatkala selesai musyawarah, hasil keputusan itu adalah hasil keputusan bersama. Bukan karena antum enggak setuju, ana enggak ikut-ikut. Enggak, antum harus ikut dalam hal itu. Dan selalu berbaik sangka dengan orang lain. Boleh jadi pendapat dia lebih bagus ya. Dan kita musyawarah jemaah. Kita di STD musyawarah ya, kadangkala diskusi panjang ini itu, yang terakhir ya sudah. Nanti keputusan mudir menyebutkan ini, ya sudah kita. Ada orang mengatakan, buktikan bentar lagi, gak mungkin benar pendapat itu. Gak boleh, antum harus berdoa. Karena kita bukan bicara maslahat pribadi, tapi kita bicara maslahat bersama. Perlu belajar. Ana sering kali ngomong sama istri ana, ketika dia ada rapat ini itu, dia ngomong, bang ini kayak gini pendapatnya ini itu. Ana ngomong, sudah ini organisasi, ada rapat, ada musyawarah, gak selalu pendapatmu harus diterima. Oh gitu, iya kata dia. Tenang aja jemaah. Apa katanya orang? Slowly. Slow aja jemaah. Slow.